Satu, dua, tiga. Jumpa lagi, saat ini kita ada di Antares Motorsport Kupang di dekat wali kota. Ini Antares adalah salah satu mitra binaan dari BRT. Nah, ini kesit sudah kita bawa masuk ke room dyno test. Proses mode dyno test di dyno room di bengkel Antares Kupang. Proses mengikat roda depan ya, sambil ngepasin roda belakang di rollernya mesin dyno test. Ini teman-teman dari Antares. Nah, ini adalah ownernya, Bro Andrian, lagi setting. Ini banyak agak goyang ya. Ini kemarin settingan inersianya saya tinggiin, okay. Jadi dia ngelinding terus. Kalau kemarin yang punya BMT itu mas, contoh ada kuperatannya BMT. Torsi 31. Speednya 97, coba di compare. Torsinya lebih besar, speednya lebih tinggi. Ini dapat torsinya 1,15 yang kemarin 1,15. Dikonversi pakai Juken. Itu sama 2KW24. Speednya ke sama 97 sama 99 100. Terus kalau speed, cuman kalau RPM-nya enggak kelihatan ya? Heeh, enggak kelihatan ini. Baca saya enggak bisa di. Soalnya nggak disensor. Speed 99. Iya, kalau standar 2 masih dapat 112-an itu, teman. 112-an. 31 Newton meter. Coba lagi. Ya. Itu sudah full tadi ya? Iya. Masuk. Enak sih dengan itu. Tiga puluh tiga satu ya.
BRT kemarin 2 KW juga toh? 2 KW. Oh, ya sama lah. Sama. Tapi malah enak ini apa mappingannya? Cukup masih blank saya. Kapan hari dikasih? Dikasih ini manual. Ini vlognya pakai berapa Om kalau di apanya? Vlognya? Vlog Weekendingnya 25. 25. Linkage-nya? Apanya? Yang linkage-nya enggak ada. Kalau linkage-nya enggak ada kalau di foto itu. Apa ya kalau linkage di foto lo? Cuman RPM-nya ini kemarin saya setting sampai 4850. Kalah jauh sama BRT itu kemarin. Masih enak ini. BRT masih 2224. Apanya 2224? Torsinya. Torsinya. Ini dapat 3131 ya. 3031 Newton. Ya, sama.